Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wah, itu Dede. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Ya, setelah seharian sibuk dengan syuting JWB, rupanya malam hari ini satu kabar yang cukup menggembirakan kita semua. Kabar yang tentunya ditunggu oleh kita sekalian. Kabar kebersamaan Lesti dan Bilar yang cukup membuat kita baper dan bahagia. Bagaimana kita tidak baper dan bahagia di malam hari ini? Seusai Rizky Bilar syuting JWB, rupanya malam hari ini menjadi malam nan indah bagi mereka berdua. Dan di malam hari ini juga terjawab sudah doa kita sekalian, yang mana hal itu terungkap berawal dari saat Dede Lesti yang melakukan silaturahim di malam hari ini bersama sang manajer yakni Rivivi. Tak hanya silaturahim dengan Rivivi beserta keluarganya, rupanya di malam hari ini multivitamin yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul juga, yakni kebersamaan Lesti dan Bilar. Terlihat mereka couple date bersama pasangan halal sahabat mereka, yakni Raim Bayang dan Dinda Hau. Tentunya mereka akan menimba ilmu untuk segera menjadi pasangan sejoli yang juga akhirnya mengikuti jejak Raim Bayang dan Dinda Hau. Terlihat Lesti begitu bahagia saat bersuah foto dengan Dinda. Dan tentunya hal itu juga karena ada Rizky Billar dan Raim Bayang. Ya, kita selalu support mereka dan mendoakan semoga Lesti dan Billar segera menyusul menghalalkan hubungan mereka berdua, yakni menjadi pasangan suami istri. Tentu kita semua super duper bahagia melihat kebersamaan Lesti dan Bilar selesai Rizky Bilar syuting JWB dari siang tadi. Rupanya ya di malam hari ini Dede Lesti langsung tancap gas seusai silaturahim dengan sang manajer. Rupanya dia langsung ya bersama-sama Dinda Hau dan Raim Bayang ada di rumah Rizky Billar. Tentu hal tersebut membuat kita bahagia akan melihat kebersamaan pasangan couple cute kita yang selalu tak henti kita doakan semoga diwujudkan apa yang mereka impikan untuk tahun ini, dan semoga rencana mereka untuk segera menyusul Dinda Hau dan Raim Bayang mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Maka dari itu, jangan lupa agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru tentang kemesraan kebersamaan Lesti dan Bilar. Jangan ragu dan sungkan untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tentu kabar ini cukup mengembirakan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Gembira tidak mendengar kebersamaan Lesti dan Bilar yang tentu akan berlanjut? Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.